Lah ruang pertemuan ya, di sini ada di sini sedang santai-santai dulu karena tidak ada pasien. Ini adalah ruangan APD di mana di sini tersimpan semua kebutuhan alat kesehatan. Di sini ada semua tersedia, di sini ada APD, semua kelengkapannya ada di sini. Kita memasuki area isolasi. Nah, di sini yang pertama ini adalah nurse station di dalam. Belum lengkap, meja dan kursi belum ada. Nah, di sini adalah ruang pelepasan APD. Setelah memakai APD, keluar masuk lewat sini, dilepas di sini, kemudian mandi di sini ada water heater, kemudian di sini keluar adalah area bersih. Ini adalah cara melepas APD. Oke. Ruang pelamboyan ini terdiri dari 6 kamar. Kita memasuki area isolasi. Pertama, ini adalah kamar 1. Kamar 2 sampai kamar 6. Nah, terus apabila HEPA filter jalan, di sini harus tertutup. Dan di sini menunjukkan makna heliknya menunjukkan negatif 20. Berarti tekanan negatifnya sangat bagus. Minimal adalah negatif 15. Ini kondisi tertutup dalam HEPA filter posisi jalan. Ini adalah kamarnya, cukup luas. Supply dia keluar lewat ini exhaust. Lumayan panas karena di sini tidak memakai AC. Nanti kalau AC rencananya terpasang di sini di bawah supply. Kamera pengawas ada di situ. Secara keseluruhan ruangan ini sudah siap menerima pasien, namun ada beberapa peralatan rumah tangga yang belum dilengkapi, nanti itu menyusul. Nah, nanti di sini tersedia meja untuk pengawas. Oke, terima kasih.